kenapa kita punya program sanggah ya? Berdasarkan itu kenapa kita program sanggah? Yang pertama itu permintaan deputi adalah berapa jumlah klien yang relapse. Jadi jumlah klien yang relapse itu biasanya kami lakukan pendataan itu berdasarkan telepon. Nelpon keluarga, nelpon seorang yang masih aktif atau bagaimana, karena kita tidak terlibat langsung. Jadi kondisinya itu membuat data yang tidak pasti, benar nggak nih orang benar-benar relapse atau pengguna atau balik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, hampir rata-rata ketika klien yang keluar dari tempat rehabilitasi selama berapa hari, itu balik lagi menggunakan. Keluarganya berkomunikasi lagi dengan kita untuk minta anaknya di rehab. Produk sanggah ini berdasarkan itu tadi, yang tadi, jumlah klien relapse sama jumlah orang yang masuk lagi setelah dia selesai rehab. Nah, dengan itu kami berpikir gimana sih, kan kalau produk misalnya selama ini kita tahu ada garansi, produk garansi, ketika kita beli sesuatu pasti ada hal yang digaransikan oleh itu. Nah, kita mencoba nih, gimana sih kalau enggak kita yang pertama memberikan garansi, yang kedua kita mengetahui klien kita ini clean atau tidak selama 30 hari. Nah, dari situlah maka kami mencoba mengambil program ini, program sanggah ini, sadar, cegah, dan bersih narkoba, di mana tujuannya adalah bagaimana menjaga klien kami ini untuk bertahan, ataupun ketika kembali dia tahu bagaimana persoalan di lingkungannya. Kami mengetahui persoalan-persoalan selama ini, kenapa sih klien gitu pulang dari rehab banyak yang terindikasi positif lagi, balik lagi, ataupun tidak bisa melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Untuk Sanggah Bersinar ini memang sudah ada sejak tahun 2023 yang alhamdulillah masih berlanjut hingga sekarang. Programnya ini sebenarnya program tentang rehabilitasi berkelanjutan, Mbak. Jadi yang setelah klien yang telah menjalani rehabilitasi rawat inap itu kita lanjutkan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi berkelanjutan. Nah, ini dia programnya. Jadi kayak lebih ke jaminan ya, Mbak ya. Garansi 30 hari, karena memang untuk program ini itu kita berikan selama 30 hari kepada klien dan keluarganya. Sanggah Bersinar sendiri, ini tuh kita ada beberapa tahapan, Mbak. Jadi pelaksanaannya tuh nggak langsung tiba-tiba dapat layanannya tuh enggak. Cuman kita memang biasanya meminta persediaan dulu atau inform consent kepada keluarga sama kepada keluarga sama kliennya. Jadi kita minta persetujuan dulu untuk layanan Sanggah Bersinar. Apabila sudah bersedia, itu baru kita berikan layanannya. Itu ada 3 kali online. Jadi pertemuan online-nya ada 3 kali, masing-masing jaraknya itu 7 sampai 10 hari untuk intervalnya. Lalu pertemuan terakhir, di pertemuan keempat itu ada kita datang kepada keluarga, rumah keluarga dan klien. Itu bisa kita sebut sebagai pertemuan tatap muka atau home visit, Mbak. Jadi kita datang ke rumah klien dan keluarganya, kita lakukan evaluasi dari layanan Sanggah Bersinar itu sendiri. Jadi nanti di akhir kita bisa dapetin hasil bagaimana kualitas hidupnya yang sudah kita bandingin dari awal sampai akhir. Lalu bagaimana motivasinya, sudah ada di fase mana, lalu kita juga bisa melihat status pemulihan si klien sendiri. Dan nanti terakhir kita juga melakukan pemeriksaan urin tes seperti itu. Hampir rata-rata yang kami ketahui bahwa persoalan-persoalan terbesar itu adalah komunikasi ketika dipulang. Bahwa orang tua yang punya tidak kemampuan komunikasi merasa masih khawatir anaknya menggunakan lagi. Sementara si anak sudah merasa saya siap untuk kembali ke rumah. Tetapi untuk menjadikan komunikasi ini belum ketemu. Nah,
ketika kami hadir di masa 4 hari atau di masa 4 minggu, hari keempat, minggu keempat, kami di situ mencoba mengobservasi. Pertama, melakukan cek kesehatan. Kedua, melakukan konseling keluarga dan konseling si klien. Yang keempat, kami melakukan tes urin. Dari hasil ini, kami mencoba mengerangkum, menguatkan informasi bahwa kalau hasilnya negatif, maka kepercayaan keluarga makin tinggi terhadap si dia. Selama pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga yang secara online itu progresnya sangat baik. Keluarganya juga mengatakan bahwasannya si anak ini juga untuk progresnya sangat baik, tidak menunjukkan hal-hal yang di luar hal-hal yang tidak baik seperti itu. Namun ketika kami datang sampai ke dalam rumahnya, ternyata hal-hal seperti itu tidak sejalan dengan hasil dari evaluasi kami. Ternyata ketika di melakukan pemeriksaan, lalu dievaluasi, klien ini mendapatkan hasil pemeriksaan urin itu positif. Dan setelah kita gali, kita lakukan pendalaman lagi kepada kliennya, kita pisahkan dulu kliennya sendiri, keluarganya sendiri, kita lakukan masing-masing, kita lakukan layanan, itu ternyata memang si klien ini sudah menggunakan beberapa kali seperti itu. Namun keluarganya tidak mengetahui seperti itu, sehingga keluarganya mengira kliennya baik-baik saja, ternyata dievaluasi tidak seperti itu. Dan dari hal itu tidak membuat tim kami juga langsung kaget ya Mbak, walaupun agak ada sedihnya juga ketika kita udah melakukan layanan, kita berharapnya hasilnya baik seperti itu atau hasilnya maksimal, ternyata di akhir hasilnya seperti ini. Namun tim kami sigap karena kliennya juga baru beberapa kali menggunakan, sehingga akhirnya kita lakukan adanya konseling keluarga bersama dengan kliennya, apa sih sebenarnya masalah yang terjadi. Kendala terberat kami sebenarnya wilayah sih. Jadi karena wilayah Sumatera Utara ini sangat luas ya, luas dan jaraknya cukup lumayan. Lalu klien kami ini juga asal domisilinya itu tersebar di wilayah Sumatera Utara, Riau, dan Aceh seperti itu. Jadi itu cukup menjadi kendala yang paling besar bagi kami dalam memberikan layanan Sanggah Bersinar, karena Sanggah Bersinar ini kan di akhir layanan itu ada tatap mukanya seperti itu. Jadi kami harus datang ke rumah dari klien sendiri seperti itu. Sebenarnya untuk kebutuhan dari biar bisa kendalanya teratasi, kami sebenarnya membutuhkan banyak SDM. Harapannya mungkin ke depannya, karena Sanggah Bersinar ini kan baru ya, program baru yang kami luncurkan seperti itu. Harapannya Sanggah Bersinar ini tetap akan berjalan dan berkembang, melakukan evaluasi terus-menerus, sehingga nanti ada SDM yang berada di, yang tersebar di wilayah-wilayah di mana klien kami berada seperti itu. Jadi bisa banyak SDM-SDM terlatih yang mungkin kami pun bisa melatih SDM-SDM tersebut dan kami sebar di berbagai wilayah di daerah Sumatera Utara, Aceh maupun Riau seperti itu. Sehingga nanti mungkin ketika klien ini sudah kembali kepada keluarganya, itu sudah ada SDM yang melakukan pendampingan dan pemantauan pada klien, yakni melalui program Sanggah Bersinar itu sendiri seperti itu. Ini cukup berhasil di mana kami bisa mengetahui nih jumlah klien yang slip atau tidak. Dari jumlah yang kami tangani itu ada 26 klien di mana 7-nya positif. Nah, 7 positif ini kami ketahui persoalannya apa? Masalah lingkungan, masalah keluarga, masalah bahwa dia masih belum kuat. Arti butuh dampingan pekerjaan. Artinya data ini real. Artinya data ini berdasarkan observasi sangga.
Nah, jadi persoalan antara si klien sama orang tua ini kami mencoba memfasilitasin. Bukan kami mengarahkan, tidak, kami hanya memfasilitasi. Memfasilitasi kehadiran lokah rehabilitasi ini bertanggung jawab. Arti dengan program sanggah itu, bahwa kami mencoba menanganin dan mencoba menurunkan tingkat relapse penyalahguna yang direhab di lokal Deli Serdang.